Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Gesa Sport Indonesia. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube ini dan bunyikan notifnya agar kalian update terus tentang senapan angin dan tidak ketinggalan promo-promo menarik tentang senapan angin. Kali ini saya akan review untuk senapan angin Sub River Mini, salah satu senapan dari produk River yang ukurannya mini. Ini senapan model pistol, jadi buat kalian yang lebih suka senapan mini tetapi gagah, ini ada Sub River Mini yang sangat rekomendasi buat kalian. Mari kita bahas mulai dari laras senapan angin ini. Ini panjang laras 35 cm dari bahan baja terbaik dan juga pilihan, alurnya 12 ulir. Kalau kalian penasaran standarnya senapan ukuran berapa, jadi untuk senapan yang standarnya itu panjang larasnya biasanya 60, ada yang 65 dan juga ada yang 70. Tetapi di ukuran senapan yang mini ini, larasnya cukup 35, jadi lebih simpel. Dengan ukuran segini, ini lebih simpel kalau kalian bawa berburu ataupun kalian inginnya senapan angin yang simpel. Ini merupakan salah satu rekomendasi yang wajib kalian punya, yaitu ada Sub River Mini. Tabungnya sendiri ini dari bahan kuningan dengan OD 25 mm. Selanjutnya, visir. Ini ada visir belakang dan juga depan. Jadi dengan visir saja ini sudah bisa kalian gunakan untuk midi ataupun ngeker ya. Jadi ini tuh sudah bisa digunakan berfungsi dengan baik kalau kalian berburunya hewan-hewan yang jaraknya itu dekat, itu sudah bisa digunakan. Tetapi kalau kalian berburunya ataupun hewan yang akan kalian bidi itu jarak jauh, itu disarankan untuk memasang teleskopnya. Seperti ini ada berbagai merek teleskop juga. Selanjutnya, ini senapan angin uklik ataupun sub ataupun pompa tangan. Jadi pengisian anginnya seperti ini dengan dipompa manual, minimal pompanya 5 kali ya. Dengan maksimalnya itu bisa 10 kali. Jadi buat kalian dengan menggunakan Sub River Mini ini, sebelum berburu bisa pemanasan dulu dengan memompa senapannya. Ini masih single shoot, jadi kalian pun harus mengisinya mimis satu persatu dengan sistem coak samping ya, seperti ini. Untuk grendelnya otomatis, tinggal dipencet seperti ini, langsung keluar. Jadi lebih simpel juga senapan yang digunakan, grendel yang digunakan di senapan angin uklik ini. Untuk popornya, bahannya itu dari kayu mahoni, warna hitam, dan juga ada emblem river ada di sebelah samping kanannya dan juga kirinya, sama-sama memakai emblem river. Ini dengan model popor pistol ataupun Sub River ini sangat gagah, keren, cocok sekali buat kalian yang minat yang lebih mencari senapan angin mini. Selain itu, ini picunya dari bahan kuningan, belum dilengkapi dengan safety trigger. Jadi kalau kalian tangannya lagi berada di area picu, lebih hati-hati agar senapan tidak meletus secara tiba-tiba. Senapan angin ini cocok sekali kalau kalian gunakan berburu hewan-hewan kecil ataupun kalian ingin membasmi hama-hama yang mengganggu pekarangan, persawahan, perkebunan. Itu sangat cocok sekali menggunakan senapan angin ini karena dengan simpelnya senapan angin ini sudah bisa membasmi hama-hama ataupun hewan-hewan kecil seperti tikus, ayam, burung ataupun hewan-hewan kecil yang lain. Buat kalian yang ingin segera order senapan ini bisa langsung hubungi ke CS kami. Ini dia nomornya. Perlu diingat bahwasanya kami hanya mempunyai nomor rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi selain nomor rekening atas nama tersebut penipuan. Buat kalian yang masih penasaran dengan toko kami bisa cek di Google kalian. Tinggal ketik GSA Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps kami ataupun Google Bisnis kami. Di situ juga kalian bisa cek katalog kami, produk-produk senapan kami yang mungkin kalian inginkan selama ini, kalian bisa cari di katalog kami. Untuk sistem pembayaran bisa melalui transfer ataupun dengan COD bayar di tempat, tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.
Dan juga jangan lupa like, subscribe, komen di video kali ini. Barangkali kalian masih penasaran dengan senapan angin ini. Dan juga jangan lupa share senapan ini, share video ini ke sobat bedilers yang lain. Mungkin teman-teman kalian yang lagi cari senapan angin mini jenisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.